Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min an tusalli mi'ata rak'ah. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Al-mukarramat wal muhtaramat, wa bil khusus pengurus BKMT kecamatan, juga yang terhormat penasehat BKMT, juga yang terhormat para BKMT sekecamatan Pasarbo, Umi Habib Abu Bakar hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penasehat BKMT, mudah-mudahan baik Umi Hajah Abu Bakar dan juga Umi Eka Basmalah dan seluruh para pengurus BKMT beserta para anggotanya, insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah rezeki, berkah umur, berkah ilmu, berkah keluarga. Seluruhnya kalau sudah mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi nikmat dan menjadi sebuah kebaikan, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'aunil wa qudratillah, pada kesempatan ini berkat izin Allah kita bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi indah. Maka akan menjadi mudah apa yang kita akan lakukan. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Selalu diberikan kebaikan oleh Allah. Masalah rezeki sedikit ataupun banyak, kalau sudah ada nilai berkah dari Allah, gampang ditasarufkan di jalan Allah. Yang paling bahaya besar rezeki tapi ada, tidak ada nilai berkah. Yang penting rezeki itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bisa mentasarufkan di jalan Allah, banyak apalagi, itu namanya berkah. Berkah atau barokah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Subhanallah, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bersama-sama dalam rangka silaturahmi dan juga kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan setiap sebulan sekali, insyaallah barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di samping kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas, ada nilai yang sangat berharga pada jemaah sekalian. Apa nilai yang sangat berharga di hadapan Allah? Silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung kasih sayang antar satu dengan yang lain. Kalau yang namanya menyambung berarti kan sesuatu yang hampir putus atau yang sudah putus. Kalau menjalin silaturahmi yang sudah terbiasa itu mudah. Kita ketemu setiap bulan sekali, udah rutin itu. Tapi bagaimana kita menyambung silaturahmi orang yang tidak mau silaturahmi? Ini berat buat sekalian. Berat akan menjadi mudah kalau bingkainya iman. Hari ini hari Selasa ya.
dari pagi hujan ngecer terus. Ya. Ngecer, insya Allah berkah. Tapi tidak mengganggu semangat kita. Langkah kita dari rumah menuju ke tempat ini dibarengi dengan rintik-rintik hujan. Masya Allah. Likuli khutwatin ilal khair sodako. Setiap langkah kita lakukan menuju ke tempat ini, satu langkah satu sedekah, satu langkah satu sedekah. Duit nggak punya misalnya, mau sedekah pakai duit nggak ada, langkahkan kaki kita ke tempat yang baik, itu sudah bernilaikan sedekah. Alhamdulillah. Ini berat, Bos. Yang paling berat kata Nabi tiga hal, tapi kalau dibingkai dengan iman menjadi mudah. Mana? Yang pertama, silman koto akad. Sambung silaturahmi orang yang gak mau silaturahmi. Orang gak mau silaturahmi, gak pernah gaul, gak pernah kumpul, kita sambung, kita ajak mereka. Itu paling berat. Yang terjadi di masyarakat kan begini. Ah, dia aja gak pernah datang. Sorry ya, datang ke rumahnya. Ya, dia nggak pernah kunjung ke rumah kita, nggak pernah silaturahmi ke rumah kita, nggak pernah kumpul di majelis taklim. Tapi bagaimana kita sebagai anggota dan jamaah pengurus BKMT bisa merekrut mereka yang tidak mau berkumpul dengan kita? Silman koto akad, sambung silaturahmi kepada orang yang nggak mau silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling berat, Bunda. Tapi kalau bingkainya iman gampang. Yang kedua apa? Api mankoto akan. Api. Ya, beri, kasih. Kepada orang yang gak mau ngasih. Bahasa Betawinya, kasih orang yang pelit. Orang gak mau ngasih, kita kasih. Yang terjadi apa? Alah, dia juga pelit. Kita pelitin lagi kan gitu. Itu yang dilarang. Tapi kalau sudah iman, bingkainya udah mudah. Legowo, senang. Gak pernah kita mengungkit sesuatu yang kita berikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Artinya itu, teman sekalian, kalau sudah terjadi semacam itu, maka nilai barokah akan diberikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Tuh, ini baru pembukaan ya, baru belum ceramah ini ya, baru pembukaan ya. Biar semangat. Supaya apa? Jangan kita memberikan sesuatu yang jelek atau orang memberikan sesuatu yang jelek kepada kita, kita balas yang jelek lagi. Sesuatu yang jelek diberikan kepada kita, maka kita balas dengan sesuatu yang baik. Dia gak mau ngasih, dia tidak mau memberi, maka kita berupaya untuk bisa memberi. Insya Allah. Yang ketiga, para jemaah sekalian, yang paling berat tapi akan mudah dilakukan kalau bingkainya iman. Apa? Yang ketiga, para jemaah sekalian, supaya kita bisa memaafkan orang yang pernah menzolimi kita. Waspa manzolamakan. Maafin orang yang barangkali pernah nyakitin kita. Apa mencaci, apa menghina, apa membentak. Tapi kalau sudah legowo kita, biarin. Dia belum sempat minta maaf sama kita, kita udah maafin. Itu kan berat ya. Berat gak? Orang belum minta maaf, tapi kita udah maafin. Malah nyakitin kita lagi. Udah nyakit kita, wah udah segala macam, baik fisik maupun ucapan. Tapi orang-orang yang bingkainya iman, insya Allah, waspah manzolamakan, maafin. Yang terjadi kan bukan itu biasanya. Hampir 7 turunan gua gak bakal maafin dia. 7 turunan, emang kita nyampe apa turunan kita sampai ke 7? Ya, kita bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, sampai 7 turunan. Apa lagi? Ya, saya misalnya bin Baja Haji Marsan, Haji Marsan bin Ulim, Ulim bin Akhir, Akhir tuh sampai ke 7. Ini orang gak mau nanya, sakit hati, sampai 7 turunan gue gak bakal maafin dia. Gak nyampe, itu bahaya kalau sekalian. Tapi kalau orang yang legowo, biarkan dia tidak memberikan maaf kepada saya. Tapi dengan legowo, aman tuh bilang, saya beriman kepada Allah. Agar tidak terjadi masalah di akhirat nanti, sudah saya maafin. Alhamdulillah. Inilah hikmah pertemuan kita, perkumpulan kita, supaya kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik, sekalipun itu berat dilakukan. Tapi kalau bingkainya iman, insya Allah.
tahu bingkai? Ini foto, kan ada bingkainya bu. Iya. Kalau foto tidak ada bingkainya, kita gantung saja di paku. Ada tebasan angin, ada tiupan angin. Bagaimana itu foto yang tidak ada bingkainya? Terbang. Buaya, terbang. Tapi kalau kita berikan dia bingkai, dia akan tenang, jejer, kuat. Itulah hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau imannya itu sudah menjadi bingkai semua amalia, akan mudah. Alhamdulillah. Silaturahmi pada kesempatan ini insya Allah menjadi kuat. Amin ya Rabbal. Cuma pertanyaannya, apa sih yang bikin kuat silaturahmi? Supaya enggak renggang, supaya enggak cepat putus, enggak cepat bubar. Adem-adem ayam. Ayam. Bukan adem-adem dari ayam ya itu. Ya bukan. Jadi adem, ayam, repek, rapi, gemah, ripah, rojenawi. Itu ada pengikatnya. Silaturahmi kalau diikat menjadi kuat. Kalau sudah kuat akan melahirkan nilai persaudaraan. Namanya ukhuwah. Silaturahmi kuat, timbul ukhuwah. Jadi saudara walaupun bukan saudara kandung. Biasanya ya lebih kuat. Walaupun itu bukan saudara kandung, tapi ukhuwahnya udah mantep, silaturahminya kuat, akan seperti saudara. Yang pertama, penguat silaturahmi. Ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal. Kita silaturahmi antara satu BKMT ini dengan BKMT tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, orang sekalian, ya itu kalau sudah tahu, masya Allah kenal. Kalau sudah kenal banyak teman, banyak saudara. Kalau sudah banyak teman banyak saudara, banyak informasi yang kita dapat. Kalau sudah informasi kita dapat, gampang. Anak kita belum dapat pekerjaan, kita cari informasi. Ya, kalau sudah silaturahmi, oh enak bu, ngobrol kesana kemari, ngetang, ngulur, ngalor, ngidul, macam-macam gitu ya. Udah salaman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Anak sehat, keluarga sehat. Ada maksud di situ. Ngomong-ngomong, saya lagi nggak punya duit, pinjam duit ada nggak? Ya, itu nilai silaturahmi kan bisa. Coba kalau nggak pernah gaul, nggak pernah kumpul, nggak pernah silaturahmi, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada informasi, susah. Ya, mojok aja di sebuah tempat di kampung. Kayak tempat saya kan mojok manggu. Tempat saya udah pinggir kali, bawa pohon bambu, ya gaul gitu gak bisa. Ya, tebingan. Kalau hujan, miring gitu ya. Nah, tapi kalau ini sudah kami insya Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu di dalam Al-Quran itu bahasanya. Kalau kita suruh ta'aruf, bahasanya manusia. Enggak fokus kepada orang muslim, enggak fokus kepada orang mukmin, yang penting manusia aja. Manusia yang mana aja? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Di dalam Quran kan ada istilah manusia apa aja? Satu, nas, kan ya? Yang kedua, insan. Itu kan manusia juga. Yang ketiga, bashar. Itu juga manusia. Yang keempat, bani Adam. Manusia juga. Nas manusia, insan manusia, bashar manusia, bani Adam manusia. Tapi punya makna masing-masing. Tapi kenapa giliran ta'aruf pakai anas manusia? Karena anas manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Kudu gaul. Alhamdulillah. Kalau udah gaul kan enak gue ketemu, salaman. Itu salaman saja tuh, kalau musim salaman ya tahu sekarang salaman apa enggak gitu ya. Iya, mohon maaf saya nggak pakai masker, kalau saya ceramah pakai masker ngapa tuh saya gitu, nyemprot dulu gitu ya. Ya, udah sedateng bersalaman itu dari jari jemari kita dosa-dosa kita berguguran. Masya Allah, alhamdulillah, amin ya Rabbal. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku ciptakan juga kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arufu, buat saling kenal mengenal. Alhamdulillah. Beres. Kuat silaturahmi kudu ta'aruf. Bagaimana mau bisa serah silaturahmi kalau ta'arufnya enggak diarif, enggak kenal. Bahkan kalau di kota-kota besar, rumah dempet saja, tau gak dempet?
ya. Gentengnya berdampingan dengan tetangga. Kadang nggak kenal. Ditanya rumah Ustaz Syafi di mana, nggak tahu. Kenapa? Nggak ada nilai silaturahmi atau tahu. Tapi alhamdulillah antar kecamatan, antar kelurahan, antar wilayah dijalin oleh sebuah ikatan yang namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Nikmat ya kalau gitu. Alhamdulillah kalau silaturahmi buahnya kuat. Buahnya silaturahmi ada cemilan. Cemilan 10, 11. Alhamdulillah. Gitu. Taruh. Yang kedua, Bu. Penguat silaturahmi ya, tahabu, saling menciptakan rasa sayang, saling menyayangi. Kalau sudah kenal timbul rasa sayang, empati dan simpati ya. Kalau ada yang sakit itu bagaikan satu tubuh. Kalau anggota tubuh satu sakit, yang lain merasakan sakit, yang lain merasakan perihal. Tahabu, saling menyayangi. Yang ketiga, silaturahmi bisa kuat, bisa kenceng, tidak akan bubar. Tahabu. Jadi ta'aruf, tahabu, kemudian tahadu. Pakai hamzah. Tahadu. Saling apa? Saling memberikan hadiah. Saling memberilah bahasanya gitu ya. Bab hadiah afdhalu minas shadaqah katanya. Hadiah itu lebih afdhal daripada sedekah. Begini maksudnya. Kalau model orang tua kita itu bukan yang kita berikan sebagai sedekah. Ah, saya mau kasih sedekah buat orang tua saya. Begitu. Itu enggak tempatnya yang tepat ngasih kepada orang tua itu sebagai hadiah. Orang yang kita cintai, orang yang kita pilih, yang kita berikan sesuatu kepada mereka namanya hadiah. Ke ustaz, ke guru kita bukan sedekah. Namanya hadiah. Ah, saya mau sedekah sama ustaz. Oh, enggak, ustaz disedekahin ini. Ustaz, ustazah bukan sedekah. Sedekah ada bagiannya. Kemana itu sedekah diberikan? Fuqara, masakin. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah sunnah kapan aja, ya, dalam kondisi bagaimana saja, every time, every day, gitu. Paham gak, Bu? Every time. Nemu dari Bang Denny itu tadi. Every time setiap waktu, every day setiap hari, itu sedekah sunnah. Tapi kalau yang memang sedekah wajib, zakat. Hitungannya per tahun, haul, dan hartanya nisab sudah sampai batas ukuran. Namanya sedekah wajib disebut zakat. Jadi kalau hadiah lebih afdol, siapa aja yang kita kasih, yang kita sukai, yang punya jasa, yang punya prestasi, kita harus kita kasih hadiah, musabako, perobaan, hadiah kan itu namanya. Alhamdulillah. Dulu Bu, orang-orang tua dulu, namanya tingkat ekonominya nggak seperti sekarang gitu ya. Saking pengen ngasih hadiahnya sama tetangga, dia punya biskuit satu kongguan. Kongguan, tau kongguan? Iya. Ya, itu udah penyok kalinya. Kalinya udah, udah penyok, tau penyok? Iya. Dekok gitu ya. Dia kasih tuh hadiah ke tetangganya. Dikasih. Supaya dapat barokah katanya, walaupun cuma sekaleng itu kongguan, saya kasih ke tetangga. Tetangganya yang dikasih, kepengen juga ngasih tetangga yang lain. Biarin kongguan dari tetangga kita, kita kasih juga sama tetangga kita. Kongguannya kalengnya udah penyok. Dia kasih juga tuh sama tetangga yang ketiga. Terus muter itu kongguan sampai balik lagi sama pemberi pertama aja. Dia bilang, ini kongguan gua itu dulunya. Tuh, saking apa? Saking pengennya ngasih hadiah. Zaman dulu kan kalau lebaran suka antar-antaran gitu sama tetangga. Sekarang juga alhamdulillah, alhamdulillah tuh tahadu masya Allah. Alhamdulillah. Ta'aruf, tahabu, tahadu. Yang ketiga, tabassum. Empat ya? Iya, saya muji aja gitu. Yang keempat, tabassum. Tabassum itu menebarluaskan senyum. Ala man ya'rif wa ala man la ya'rif. Baik kepada orang yang kita kenal atau juga kepada orang yang tidak kita kenal. Senyum, smile, ya, itu menunjukkan sebuah kedamaian. Jangan pernah kita
apa kecut, acuh, cemberut. Orang kecut, acuh, cemberut itu cepat tua maksudnya. Asam. Udah tua tambah tua gitu kan. Oh, kenapa? Kulit-kulit kita ini enggak lentur. Organ tubuh kita yang namanya kulit, kalau dijadikan setiap hari kita senyum kepada orang lain, insya Allah jadi lentur, menjadi awet muda. Awet muda apa awet tua kita ya? Awet muda. Tua boleh, umur tua boleh, tapi semangat insya Allah. Tuh, tabassum. Tabassum. At-tabassum ala wajhika, ala wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu punya nilai sedekah. Tuh, sedekah lagi, Bu. Langkah kita ke tempat kebaikan sedekah. Senyum aja sedekah. Jadi kalau kita mau sedekah enggak punya duit, nyengir aja udah. Ketemu Bu aja Eka, ketemu Umi, Abu Bakar, gitu ya. Cuma jangan senyum sendirian, jadi gawat tuh. Ya. Jadi yang pertama, saya ulang lagi ya, biar kita dapat pulang nih. Yang pertama, ta'aruf. Yang kedua, tahabbu. Yang ketiga, tahadu. Yang keempat, tabassum. Yang kelima, tafadul. Tafadul, pakai tut. Apa artinya tafadul? Tafadul itu masing-masing menjaga nama baik, mengangkat harkat dan martabat masing-masing. Jangan suka nyebarin aib saudara kita. Jangan suka nyebarin dan jelekin kelompok-kelompok selain kelompok kita. BKRT 1 dengan BKRT ini, BKRT kelurahan dengan kelurahan yang lain, BKRT kecamatan dengan kecamatan yang lain, terus sampai ke atas, saling menjaga nama baiknya, tafadul. Jadi kalau ada kabar, kita dengar nih cerita orang lain tentang kejelekan seseorang, maka kita tidak boleh meneruskan. Ini kadang-kadang kalau udah ngunjing, bu, enak banget, ya. Udah ngunjing, oh iya, dia juga begini, bukan dong, itu gak boleh. Harus tafadul. Jaga nama baik. Yang berapa itu? Yang kelima. Yang keenam, tahniah. Tahniah itu saling ucapin selamat. Seneng kalau orang lain sukses. Seneng kalau organisasi yang sukses. Kita bisa berkaca, bercermin kepada mereka. Informasi-informasi seperti tadi disampaikan, itu juga bakal menjadi sebuah barometer bahan pemikiran kita supaya BKRT ini tetap eksis dan the best di kecamatan sampai tingkat wilayah. Insya Allah, jangan kita menebar sesuatu yang gak baik. Ya, hakikat apa di dalam Al-Quran itu, bro sekalian? Di dalam Al-Quran, orang yang suka membicarakan aib orang lain itu seperti makan bangkai daging saudaranya. Ya, ayo ibu ayakulah ma'ahi. Sukakah kamu memakan bangkai daging saudara kalian? Fakar itu mu, pasti kita tidak akan suka. Kalau kita tidak suka itu, maka kita jangan menyebarkan aib orang lain. Seperti orang lain juga, kalau kita punya aib disebarkan, kan kayak enak bu ya. Alhamdulillah. Ta'aruf, tahabu, tahadu, tabassum, tafadul, tahniyah. Yang terakhir, tasawufah. Tasawufah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawufahani illa ghufirlahu qabla ayatafarraqu. Kalau ada dua orang Islam atau lebih, kemudian dia bertemu, menebarkan senyum, kemudian menjulurkan tangannya, berjabatan tangan, itu dosanya diampuni oleh Allah sebelum tangannya berpisah. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu sekalian. Pertemuan kita bukan hanya pertemuan belaka, tapi ada nilai zikir di dalamnya. Terus di samping itu ada embel-embel lain, ya, diikat dengan arisan misalnya. Ya, ibu sekalian. Dan juga yang paling terpenting, kita bisa mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di era sekarang ini. Ya, yang terakhir, saya ingin menyampaikan, Bu, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang prediksi Rasul di akhir zaman. Enggak tahu sekarang udah akhir zaman apa belum ini ya. Kita bisa tahu dari isi hadis ini. Kata Nabi apa? Sayati zamanun ala ummati sanawatul khaddah. Akan datang, bahasanya akan datang. Tapi sekarang udah datang apa belum nih? Kita pikirin sama-sama ya.
kita tidak ada maksud menyinggung golongan ini, menyinggung seseorang, tidak. Yang penting dari konteks hadis ini, udah terjadi apa belum, itu aja. Sayati zamanun ala ummati salawatul khadda, akan datang satu masa, satu zaman kepada umatku, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun fitnah. Yang namanya fitnah itu bukan nuduh orang aja, kerusuhan, fitnah, tawuran, fitnah. Misalnya berantem tetangga sama tetangga, fitnah itu. Sama tetangga sampai kagak nanya tiga tahun. Lewat ke majlis taklim muter ke kampung baru dulu gitu ya. itu marah sama tetangga kayak Bang Toyib enggak pulang-pulang. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Kagak nanya juga, kan bahaya itu. Kalau bahasa orang Betawi itu ati pembunuh itu. Tahu enggak pembunuh? Pembunuh itu enggak senang aja lihat orang. Jangan ada lihat orang ingat ayamnya benci gitu. Nah, ayamnya juga serampang juga gitu. Ayam jadi sasaran gitu. Itu namanya fitnah. Ribut sama tetangga fitnah. Tawuran fitnah, ribut antar golongan fitnah termasuk. Makanya di akhir zaman ini akan terjadi fitnah yang kadang-kadang orang benar aja kebagian imbasnya. Kaki toki lahir, fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam tanpa melihat siapa di situ. Cuma mungkin statusnya buat kita ujian, ya. Misalnya gempa, ya, kerusakan kita juga kebagian. Itu ujian. Di balik itu ada teguran juga buat orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nih? Yang pertama cirinya nih. Cirinya di akhir zaman akan terjadi tahun-tahun fitnah. Yang pertama adalah yusaddaqu fi hal kadzib. Banyak orang-orang yang pendusta tapi dibenarkan. Orang tukang bohong, orang tukang dusta tapi dianggap benar. Nah, kita tinggal koreksi. Itu sudah terjadi apa belum, kan gitu ya. Itu yang pertama. Yusaddaqul fi hal kadzib. Banyak orang-orang pendusta, orang bohong dianggapnya benar. Yang benar di penjara, yang salah. Itu kata Haji Rumah Irama nih, mah. Tapi gak tahu lagunya apa gitu ya. Nggak usah bukan tukang nyanyi, gak bisa gini ya. Yang kedua nih. Yang kedua, cirinya. Ciri sanatul khada, ya, wa yukadzibu bi hasadiq. Ustaz, ala ummati sanatul apa tadi, Ustaz? Oh ya, sayati zamanun ala ummati, ya, sanawatil khada. Khada. Ya, khada. Yukhod yang una itu. Dalam Al-Quran, yukhod yang una. Jadi orang yang banyak nipu, mempermainkan, memperolok-olok begitu. Ya, nilai kebenaran. Itu di akhir zaman. Cuman cirinya nih. Yang pertama, yusaddaqul kadzib, bukan yusaddiqu. Kalau yusaddiqu membenarkan, tapi kalau yusaddaqu dianggap benar. Fi hal kadzib, orang yang suka tukang bohong. Jadi orang yang suka membohong dianggap benar, gitu maksudnya. Yang kedua apa? Wa yukadzabu fi hasadi. Orang yang benar dianggap salah, dusta. Yukad, ya yukad jawab. Kebalikannya berarti ya, kebalikan ya. Jadi yusaddaqu fi hal kadzib. Yang kedua, yukadzabu fi hasadiq. Orang jujur, orang benar dianggap dusta atau salah. Tuh. Yang ketiga cirinya, wayuk tamanu fi hal khain. Wayuk tamanu fi hal khain. Jadi orang-orang yang berkhianat dianggap sebagai pahlawan. Jadi kalau dia melakukan pembicaraan ini dan itu dan sebagainya, itu dianggapnya sebagai pahlawan. Diputar balikan gitu maksudnya. Nah, kita tinggal berpikir, tinggal kita koreksi, sudah terjadi apa belum masa-masa yang semacam ini, ya. Ini saya hanya menyampaikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa yukhawwinu fi hal amin. Orang-orang yang jujur dianggap atau dijadikan sebagai orang yang khianat. Wa yukhawwinu khona. Ya, khona itu khianat. Fiha
di dalam orang yang khawi tadi, ya, dianggap amin. Artinya orang yang benar, orang benar dianggap khianat. Atau orang yang khianat dianggap benar gitu. Wahyu khawi. Orang yang benar dianggap khianat. Dan yang terakhir, wayantiku fi harwai bidoh. Wayantiku fi harwai bidoh. Berbicara orang-orang yang apa? Yang bodoh. Orang bodoh berbicara, berargumentasi. Sehingga apa? Dianggap benar. Kemudian diberikan sebuah kepercayaan. Memimpin sebuah apa? Organisasi. Memimpin sebuah parlemen. Memimpin sebuah perkumpulan dan sebagainya. Ini sudah terjadi apa belum di akhir zaman. Sehingga apa kata Nabi? Idza usidal amru min ghairi ahliha fantadhiri sa'ah. Kalau perkara diserahkan sama orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Na'udzubillah. Maka itulah yang menjadi tugas, beban moral, beban mental kita sebagai badan kontak manis tadi, supaya kita bisa selektif terhadap orang-orang yang punya kualitas atau tidak punya kualitas. Tapi alhamdulillah BKMT semuanya orang-orang yang berkualitas, imannya kuat dan istiqomah. Insya Allah. Jadi lima tuh ya ciri tahun-tahun penipuan, tahun-tahun apa penyebar adanya fitnah. Cirinya yang pertama, Yusuf da'u fi hal kadzib wa yukadzabu fiha shadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yukhawwifu fiha al-amin wa yantiku fiha ruwaibido. Ruwaibido itu artinya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Yang penting ya kita mau kumpul majlis zikir dan majlis taklim. Kalau cuma majlis zikir tidak ada majlis taklim, kata Rasulullah ada kejanggalan, ya, ketimpangan. Majlis taklim saja enggak ada zikirnya, hampa. Jadi kita mau digabungkan tadi, baca apa tadi, ya, yasin, tahlil, ya, doa, itu majlis zikir namanya. Ditambah lagi dengan kajian-kajian, namanya taklim. Jadi klop, dua masalah dijadikan menjadi satu. Majlis zikirnya iya, majlis taklimnya juga iya. Insya Allah itu semua akan menyebabkan malaikat membeberkan sayapnya, keluar dari sini kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat pun kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Tuh lihat BKMT kecamatan. Tuh lihat BKMT wilayah atau kota. Dibanggakan depan malaikat kita. Bagaimana cara dibanggakan sehingga itu nanti ditembuskan oleh Allah kepada hati-hati saudara-saudara kita BKMT yang lain. Hebatnya BKMT kecamatan, ada kajian, ada arisan, ada pertemuan, ada makan juga kan gitu. Tahu ada makan banget gitu ya. Gitu ya. Insya, jadi kan dimakan juga sama Bu ya. Bisa ya. Alhamdulillah. Jadi kabar dari kita itu ditembuskan oleh Allah kepada hati-hati mereka. Enggak mesti kita yang ngasih tahu. Asal kegiatan kita istiqomah aja, mereka akan lihat itu. Insya Allah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz itu. Jadi bahwa informasi-informasi itu hakikatnya dari Allah. Alhamdulillah. Udah Bu ya? Udah ya? Alhamdulillah. Jadi yang pertama apa? Pengikat silaturahmi. Yang kedua, ciri-ciri tahun-tahun penipuan akhir zaman. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya bismillahirrahmanirrahim. Fatihah buat Ibu Haja Eka, Ibu Umi Abu Bakar dan juga para sepuh, para ustazah ya, para anggota BKMT, insyaallah diberi keberkahan oleh semua, terutama ayah dan almarhum ya,
Bapak Haji Budani. Itu saya anggap sebagai orang tua saya sendiri ya. Selalu terus silaturahmi, selalu waktu beliau masih hidup juga kita selalu ngobrol ya, bercengkrama dengan mudah-mudahan mendapatkan ampunan inayah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasaluka ya Allah salamatan fil baladi wa bil akhir wa niyati khair wa husnul khatimah min maqasidi wa maqasidi wa min hajati wa hajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.